Yo, bolo-bolo, ketemu lagi bersama saya Aji Bela di channel YouTube Aquascape Salatiga yang udah lama sekali tidak di-upload nih. Ini kita di musim penghujan, tepatnya di tanggal 1 April 2023. Kondisi kolam terbaru gue semenjak dimasukin diskus 1 tahun 3 bulan ya. Ya, kurang lebih gitu. Nah, ini kan ikannya udah gede-gede, udah 5 inch. Ada 4,5, ada 5 inch, ada yang masih 4. Terutama yang 4 inch itu yang ciwi-ciwi ya. Ini aku isi pakai air hujan. Nah, supaya dia itu breeding barangkali bisa ngeper berkembang biak di sini. Kemarin udah ada yang tak ambil satu karena udah ngeper dan ternyata berhasil aku breeding. Ini kita breeding di sini. Jadi full totally alami. Nah, ini aku selang dari mana ya? Kita lihat perselangannya sampailah ke gentong sana. Ini karena hujannya cukup deras ya. Sudah setengah jam lebih hujannya. Aku tadah di sini. Ya, meskipun ini hujan, kemudian ini untuk pengisiannya sistemnya in out ya. In out karena ini kita isi di sebelah sana. Sebelah sana ini kita isi dengan air yang kita sambungkan dengan penampungan air tadi. Kemudian di sisi sini aku buka bottom drainnya. Nih, bottom drainnya aku buka. Ini udah kalong seperlimanya, udah setengah jam tadi seperti ini. Ini udah aku tutup aja sekarang. Nanti kita ukur TDS-nya. Sebelumnya TDS-nya di sini adalah 320. 320 nanti setelah kita mix dengan air hujan akan jadi berapa, nanti kita ukur lagi ya. Saksikan terus channel YouTube paling ragenah di muka bumi ini. Saya Aji Bela, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam terus dari Indonesia dan